Okay guys, welcome back to my channel. Di channel kegabutan kita. Untuk kali ini kita nggak ada intro-introan. Intro gua entah kenapa kok sekarang kena ban sama YouTube. Gua juga nggak paham sih. Kayaknya lagunya ya. Kemarin sih lagunya nggak ada yang kena ban, tapi kali ini kena ban. Okay, untuk di match kali ini kita akan mencari kotak kuda di Battle of Chibi. Buat kalian yang udah tahu, mungkin Battle of Chibi gampang, tapi buat yang nggak tahu, kotak kuda ya di sinilah. Kita check it out. Kita ambil yang skill di luck ya, kayak biasa. Gue mau pakai apa ya? Jinji. Ah, lupa gue. Kita enaknya main 2 player. Supaya kesempatan mendapatkannya lebih. Jinji sama Guanping ya. Usahain pakai yang punya skill Lady Luck ya. Kali-kali kita hoki kan. Terus kita pakai kuda yang Fan Saddle. Ini Fan Saddle, Fan Weapon. Dan yang biasa aja nggak? Oh ini sih biasa aja loh ini. Ini hampir 500 semua. Bagus juga sebenarnya. Ini Fan Saddle. Bentar. Gue pakai ini aja kali ya. Oh enggak, gue pakai ini. Yang satunya baru pakai itu ya. Satunya baru pakai sih ini, Fan Saddle. Oke, kita gas. Tugas kita nyerang nih. Oke, di sini guys, kotak kuda ya guys. Kita langsung ke kotak kuda ya. Ini kita bantai-bantai dulu nih. Siapa tahu dapat kotak dari sini juga kan? Hah, nggak ada. Nah, ini lurus aja guys. Nah, kotak kuda itu ada di situ guys. Nah, kita jebur aja. Kenapa gua pakai Greking? Karena Water Spirit ya di sini ya, bukan Keramik Spirit. Jadi lebih cepat jalan di airnya. Kan lincah tuh. Nah, kalian naik yang ke pojokan sini guys. Mapnya di paling pojok sebelah kiri. Naik. Nah, di sini kotak kudanya mana ya? Nah ini dia guys, kotak kudanya. Ya, ingat di map pojok paling kiri ya. Di Battle of Chibi. Kita ambil, lumayan. Kita ambil alih dulu nih. Mana? Mana ya? Kita ambil alih dulu. Bisa berapa? 4. Cari tukang panah aja guys. Biar cepet kita cari tukang panah aja. Ini deh. Sip. Kita naik kuda lagi. Ini udah jadi punya kita. Langsung lompat bisa? Wow bisa. Terus kita naik. Kita cari jenderal-jenderalnya dulu ya. Ini siapa tuh dapat dari sini kan? Oh enggak. Kita tinggalin aja kalau enggak. Ini jangan tutup. Ah, tidak tertutup. Lunjak. Mana lagi? Nah, ini buat kapten. When I see something I want, I simply reach out and take it. Kita langsung ke ujung buat naik tangga. Kita masuk ke belakang. Ada tangga kan di sini, seingat gue. Yah, tangga turun ternyata, salah guys. Tangga turun. Balik lagi deh. Jadi kita ini dapat 2, udah jelas dapat 3 kuda ya berarti ya.
He appears to be intoning some kind of prayer. Jelas dapat 3 kita. Karena kudanya 2 tadi dapat 1. Kotak weapon ini diambil aja lah. Gua saran ini mainnya di apa namanya? Mainnya di ini aja, guys. Di AC aja buat nyari kuda biar lebih gampang. Tambah lebih gampang kalau di AC. Kok belum dapat-dapat ya kotak kuda ya? Dari ini. Saddle dari mana? Bukan juga. Juga liang bawa kotak kuda enggak lo? Bawa dong. Enggak juga. Oke lah, kita cari lagi. Enggak bawa ternyata. Kita cari di general lain. The fate of this battle is now in your hands. A true warrior indeed. You will carry our honor across the land. Let us be off. Coba ya di sini. Masa enggak ada yang bawa? Enggak bawa juga. Kita kelilingin semuanya. Sampai dapat biar 4 dapatnya. Panjang. Enggak juga. Ini kenapa digembok-gembok ini? Ball. Bersihin dulu sini. Mana? Luar kapten nih. When I see something I want, I simply reach out and take it. Kita coba ini luar ini. Pokoknya bunuh aja semua jenderalnya buat dapetin kotak kuda. Yet another officer bows before me. Gak ada juga. Coba kamu Ding Feng bawa nggak? Masih nggak bawa juga. Jenderalnya tinggal berapa ya? Satu ini. Kayak mana ini? Turun, turun, turun. Joyun, Joyun. Anak buahnya Joyun bawa nggak? Anak buahnya Joyun? Gak bawa juga. Terus di mana? Wah, udah kita ada keliling, tetap dia nggak bawa. Sia-sia banget. Kok ditutup sih? Kan saya mau masuk. Coba yang di dalam sini. Bisa lompat nggak? Ah, nggak sampai. Kirain mah bisa. Kita ambil alih aja ya, biar kita keroyok. Kita ambil alih. Kota-kota, ah bukan juga cuy. Musuh. Bukan juga. Kayak mana ini? Mana kotak kudanya? Kotak kuda? Bukan juga. Terus? Gak ada nih bawa kotak kuda. Kayak mana kalau gak ada yang bawa kotak kuda gini nih? Udah keliling dunia padahal. Apa udah keambil ya? Belum kali ya? Nah ini nih, masih ada satu jenderal lagi ternyata. Kotak kuda? Enggak juga cuy. Kita bunuh koper-koperan dulu. Kita ambil alih dulu aja ini. Kita bakar. Loh itu ada ini lagi tuh. Dibakar. Wang Zhang. Oh iya. Si itu nyerang. Jadi sebenarnya rajanya siapa sih? Sebenarnya apa bukan dia? Sun Quan juga.
Ah, this is a better sight. Oh, Bastard Cao Cao, do not think too badly. Woi, woi, sakit woi. Tampil alih dulu ya. Bentar, mana sih? Buat kaptennya mana ya? Nggak muncul-muncul. Kalau ini langsung mati, nggak dapat kotak kuda kita. Kita kan lagi nyari kotak kuda. Gile. Lab AC aja sakit banget. Sun Quan nih. Apalagi kalau bukan AC juga. Okay. Nah ini buat kapten. Nah dapat buat kaptennya. Nah kita ke situ dulu. Kita bantai dulu si itu. Mana ini keluarnya? Bantai dulu dia. Nah ini dia bakar kapal kita. Kotak kuda ya, tolong. Tolong, kotak kuda. Astaga. Tetap gak dapet loh. Udah jauh-jauh ngejar nggak dapat juga. Apa udah gua ada ambil ya? Kok bisa ya? Kok bisa nggak dapat ya? Kali udah gua ambil kali ya? Keambil nggak sengaja gitu kali ya? Mau ngapain kamu Sun Quan? This is it. Gak dapat juga. Father. Brother. Gak paham. Kok bisa gak dapat juga ya? There is nothing. Kita lihat dapat nggak? Nah, misi nggak selesai satu cuy. Tadi kita nggak ngeliat misi sih emang. Main-main aja. Nyaris. Consider. Udah consider. Heavenly physique-nya nggak ada. He has a well-balanced physique. Consider. Jauh banget. Consider. Kan nggak dapat kita kotak kuda guys, kacau. Kita udah main jauh-jauh ya, susah payah. Oke lah, kita coba lagi. Kita coba lagi Battle of Chibi, Chibi Maruko-chan. Jadi di mana sebenarnya kotak kudanya? Nggak nongol-nongol. Liu Bei aja ya. Kotak kudanya ini di mana jadi? Kenapa kita nggak dapat tadi? Liu Bei naik kuda Liu Bei dong. Dia ganteng. Dadan ini kita dapat ya guys. Biasanya percobaan kedua dapat. Biasanya. Let our numbers overwhelm them. Our target is Sun Quan. Forward. Kita lihat misi aja sekalian ya. Biar misinya ini. Lihat. Ambil itu. Oh, ngambil dua wilayah itu. Terus enggak boleh di bawah 70%. Oh, itu. Tadi sih enggak di bawah 70% ya. Oh, tadi di bawah 70%, makanya kita enggak dapet. Kalau ngambil dua itu kan udah keambil tadi. Tapi anehnya kotak kudanya sih. Di mana? Tuh enggak ada juga kan? Real ya, enggak ada ya. Udah kita lihat ya. Your skills are simply magnificent. Ini
Nih guys, kotak kudanya di sini guys, pojok kiri bawah kotak kuda. Nah, kita ambil, kita bantai-bantai dulu orang-orang ini. Jangan lari ya. Master Pang Tong, as you ordered, the ships have been chained together. But if something happens, do not worry. Our might will bring victory. Kita ambil alih. Nah, ini selesai ya misi kita ya, satu ya. We need a sure place to stand. Misi kita satu selesai. When I see something I want, I simply reach out and take it. Kita selesai misi aja lah ya. Kita bantai jenderalnya, selesai misi. You amuse me greatly. Kan. Yet another officer bows before me. Tadi misi kedua ngambil yang itu kan, dua itu kan, dua yang di atas kan. Iya, dua yang di atas. Berarti yang di dalam ini nggak perlu lah ya. Yang dalam ini. Ini udah dapat 3 ya kita kuda ya. Kuda dari fan saddle kuda kita, terus sama yang kotak tadi ya. Kita tinggal cari yang di general ya. Lumayan. How could this be? Bukan juga. Itu ada general satu lagi tuh. Jangan lari dia. Yet another officer bows before me. Ini kotak weapon juga. Yet another officer bows before me. Kamu? Wah, dapat. Udah dapat 4 nih. Gigil yang kita bunuh dulu. Biar. Yet another officer bows before me. Yet another officer bows before me. Terus kita berarti kan tinggal nganyain misi aja lah ya. Selesai misi aja nih. Kan dapat, udah dapat 4 nih kuda ya. Jadi setiap game tuh guys bisa dapetin 4 guys kotaknya. Maksimalnya dari kuda 2, dari kotak 1, terus dari jenderal yang berempan jenderal ya. Itu 1. Jadi bisa 4. Kita selesai misi ya. Ini ambil alih dulu ya, disuruh ambil alih ini. Oh, atas udah diambil alih ternyata, guys. Tinggal ngambil alih sini aja berarti. Kalau atas udah diambil alih kayak gitu. Puluh lagi. Dah. Oke, selesai ya misi berarti ya. Kita nggak perlu ke atas lagi. Oh, udah selesai kan kotak kuda ini. Tetap nggak bisa lewat sini. Udah dapat semua kotak kuda ya. Selesai ya misinya, coba kita lihat. Duh, selesai guys. Cuman nggak boleh darah kita berkurang 70%, berarti langsung kita bantai aja Sun Quan-nya. Langsung kita pakai special attack. Oh, langsung setengah darahnya guys. Emang mantep bener dia nih. Nah, dapat 4 kita kotak kuda berarti ya. Itu tadi ini loh kudanya. Nah, ini kudanya si ini loh. Apa namanya? Flame Grey Flame. Flame King-nya apa gitu. Dia putih. Dapat 4 ya, misi selesai semua ya. Tuh. Jadi setiap selesai misi dapat 1 weapon, guys. Tuh, misi selesai semua ya. Bismillah. Au, atasnya yang kurang. He has missed nothing, bukan consider atasnya.
Nyaris padan. Yeah. 2 gagal. 3 gagal. Nyaris lagi. Gagal juga, guys. Save. Tapi paling enggak tahu ya lokasi kotak kudanya di mana ya. Paling enggak kalau mau farming kuda ya gitu, guys. Terus aja cari. Karena Lady Luck ya. Luck itu kan hoki gitu. Jadi kalau dapat 4 kan ya keberuntungan, kalau dapat 4-4-nya kan dapat kuda gitu. Gitu, guys. Oke, guys. Sekian dari gua. Thank you semua yang udah nonton.